Pak Daniel kami undang ke depan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini topi tilang yang ini melambangkan kebesaran orang Rote. Karena perlu kita sadari bahwa pater ini ya bapaknya dari Betawi, mamanya dari Rote. Jadi perpaduan dua adat ini sehingga sore hari ini kami bukan mengalah tapi kita menambah kasana budaya kita. Ya, ini yang menggunakan adalah Ibu Wati Pandi, merupakan perwakilan dari keluarga. Keluarga Pandi merupakan nama dari mama dari Pater Daniel. Ya, setelah ini dilanjutkan dengan pengalungan Ibu Wati untuk Pater Daniel Lobo Oba, OCD. Ya, sekali lagi kita berikan tepukan yang meriah. Ya. Langsung dililitkan saja. Langsung dililit, ya benar. Okay. Sana sebentar. Ini juga orang kampung jadi bisa, aman saja. Pater. Ya, pengalungan. Jadi agak beda, ini kita sengaja buat begini supaya budaya semua itu masuk. Kalau kentelun ini dari Boti TTS. Boti TTS. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Pater Daniel. Yang berikut pengalungan kepada kedua rekan, salah satunya duluan maju saya. Pertama kepada Bapak Vince Uba untuk memberi pengalungan sebagai penghormatan, penghargaan, ucap selamat datang di mata bersama dengan kita. Ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, Imam Baru, Pater Rekan yang satu. Kalau begitu, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat. Boleh yang mewakili? Pater? Silakan, Pater Tuan Rumah sesudah Pater Obagus. Ya, ya, kita berikan tepuk yang meriah dan Bapak Ona akan menyerahkan pengalungan kepada Pater yang mewakili. Ya, terima kasih. Kita berikan tepukan yang meriah. Baik, Bapak Mama, setelah pengalungan ini kita akan melanjutkan perarakan perjalanan penjemputan ini menuju ke Gereja Santo Christophorus Matani. Untuk umat bisa mulai bergerak secara perlahan. Nanti umat akan bergabung di belakangnya. Di belakangnya.